Harga cabai di Bintan terpantau naik di awal tahun 2023. Harga cabai di Bintan terpantau naik pada dua pasar tradisional, yakni Pasar Barek Motor Kijang dan Pasar Impres Kijang, Kabupaten Bintan. Harga cabai di Bintan yang naik dipicu pasokan dari distributor yang disebabkan libur panjang pasca perayaan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023, Nataru. Di mana untuk harga cabai merah saat ini mencapai Rp58.000 per kilo. Sementara sebelumnya biasa masih dijual dengan harga Rp50.000 per kilo. Sedangkan harga cabai rawit saat ini yaitu Rp64.000 per kilo mengalami kenaikan sekitar Rp7.000 per kilo dari sebelumnya sekitar Rp57.000 per kilo. Dengan adanya kenaikan harga kasih bagian pengendalian bahan pokok dan penting Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan, kasih Bapok Tingkup, Bintan juga langsung turun ke dua pasar. Kenaikan harga cabai dari pantauan di dua pasar di Bintan Timur ini baru terjadi kenaikan pada hari ini. Soalnya pasokan dari distributor yang libur Nataru, terang Setia Kurniawan. Ia menyebutkan, harga cabai merah naik Rp8.000 per kilo, sementara cabai rawit naik Rp7.000 per kilo menjadi Rp64.000 per kilo. Sekian harga cabai untuk tanggal 4 Januari 2022. Untuk mendapatkan harga cabai setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.